Halo Kak, balik lagi nih. Kita bakal ngebahas suatu video, tapi bukan trailer breakdown, melainkan ngebahas satu karakter yang memorable banget nih di kalangan para penikmat movie high and low. Siapa ya kira-kira? Oke deh Kak, sebelum masuk di pembahasan, seperti biasa kita intro dulu ya. Murayama Yoshiki. Karakter Murayama pertama kali diperkenalkan pada series movie High and Low Season 1 di episode kedua. Series ini rilis pada tahun 2016. Karakter Murayama ini diperankan oleh seorang aktor yang bernama Yuki Yamada. Dia cukup sering memerankan karakter kuat di berbagai seri movie yang lainnya. Salah satunya adalah karakter Draken dalam movie live action Tokyo Revenger. Tapi di video kali ini kita nggak bakal ngebahas lebih jauh tentang sosok Yuki Yamada. Melainkan kita bakal lebih fokus ngebahas karakter Murayama itu sendiri. Awal mula kemunculannya, Murayama diperlihatkan sebagai sosok yang kekanak-kanakan. Bahkan sebagai pemimpin dia cukup arogan terhadap anggotanya. Tetapi semakin berjalannya waktu, Murayama berubah menjadi sosok pemimpin yang lebih bertanggung jawab dan peduli terhadap anggotanya. Titik balik perubahan Murayama adalah ketika dia dikalahkan oleh Cobra. Murayama adalah petarung terkuat dari sekolah Oya. Dia satu-satunya siswa yang berhasil melakukan tradisi dan syarat untuk menjadi pemimpin di sekolah Oya. Syaratnya adalah menahan 100 pukulan. Bahkan bukan hanya memecahkan tradisi tersebut, Murayama juga menghajar habis-habisan seluruh siswa yang berada di ruangan tersebut. Tidak seperti siswa full time yang masih terpecah dan masih terdapat banyak fraksi di dalamnya. Pada siswa part time hanya terdapat satu fraksi dan satu pemimpin, yaitu Murayama. Karena setelah Murayama menjadi pemimpin dan berada di posisi puncak, dia menyatukan seluruh siswa part-time dan menjadikan sekolah Oya masuk sebagai salah satu 5 geng terkuat di kota Sword. Murayama dan gengnya pernah masuk di wilayah Sano untuk mencari Chiharu dan sekaligus menantang Cobra. Tetapi Yamato menghalanginya yang membuat Murayama menarik mundur pasukannya. Karena Murayama tidak ingin menyerang jika pemimpin musuh tidak ada. Dan dia hanya tertarik untuk bertarung dengan Cobra, bukan dengan Yamato. Murayama pernah dikalahkan dalam duel 1-1 melawan pemimpin Sanno Rengokai, yaitu Cobra. Pertarungan berjalan cukup sengit, bahkan Cobra tidak bisa menang mudah dan cukup kewalahan melawan Murayama. Lalu di akhir pertarungan, Cobra keluar sebagai pemenang dengan kondisi babak belur dan harus dibantu saat berjalan. Sedangkan Murayama dengan kondisi yang lebih parah karena sudah tidak bisa bangun untuk melanjutkan pertarungan. Tetapi Murayama mengakui kekalahannya dan melarang semua anggotanya untuk menyerang Cobra dan gengnya. Murayama juga pernah dua kali terlibat dalam pertarungan seru melawan salah satu dari siswa penuh waktu yang bernama Todoroki. Walaupun awalnya Murayama menolak tantangan dari Todoroki dengan alasan Todoroki masih bocah. Tetapi karena Todoroki dan siswa penuh waktu lainnya menghajar anggota Murayama, akhirnya Murayama pun turun tangan. Pada kedua pertarungan tersebut, semua berhasil dimenangkan oleh Murayama. Bahkan pada duel terakhir di antara mereka, Murayama sampai membuat mata Todoroki terluka cukup parah. Mungkin Murayama sengaja berbuat begitu agar Todoroki sadar dan berhenti untuk menantangnya. Pada movie High and Low yang pertama, geng Mighty Warrior sempat menyerang sekolah Oya dan menghajar habis para siswa di sana termasuk Seki, petinggi dari paruh waktu.
Akibat kejadian ini, Murayama sadar kalau lawan yang mereka hadapi cukup berbahaya. Jadi Murayama melepas jaket Oya dan memutuskan maju ke medan perang sendirian, tanpa membawa nama Oya dan tanpa membawa pasukannya. Tetapi sayangnya tindakan Murayama ini diketahui oleh Furuya dan Seki. Mereka pun langsung menyusul Murayama. Bahkan tidak hanya itu, Todoroki juga ikut menyusul dengan membawa pasukan dari siswa Oya. Mereka datang menggunakan dua mobil truk. Di dalam pertempuran, Murayama adalah tipe petarung yang barbar. Dia tidak ragu langsung masuk ke tengah-tengah musuh dan menghajar para musuh yang berada di hadapannya. Gaya bertarung Murayama juga cukup berbeda dibanding dengan siswa Oya yang lain. Dia beberapa kali memperlihatkannya dalam pertarungan. Bicara soal gaya bertarung, Murayama adalah tipe petarung yang bukannya menghindari serangan, dia lebih memilih menangkis atau menerima pukulan lawan secara langsung. Ya, Murayama suka memasang badannya agar musuh lebih leluasa memukulnya. Hal ini dia lakukan mungkin untuk menunjukkan pada lawan bertarungnya Murayama juga pernah masuk ke wilayah Daruma Ika sendirian dan bahkan menantang duel pemimpinnya yaitu Hyuga. Sayangnya pertarungan mereka tidak diperlihatkan. Hasil pertarungannya pun tidak dibahas secara jelas. Di movie yang diperlihatkan hanyalah kedua muka mereka yang sudah dipenuhi luka. Padahal kalau scene ini diperlihatkan pasti bakal menjadi salah satu pertarungan yang epik karena gaya bertarung keduanya sama-sama barbar. Murayama dan siswa paruh waktu lainnya sudah beberapa kali mengikuti perang. Baik itu hanya perang untuk mempertahankan wilayah mereka ataupun perang bersama dengan geng Sword yang lain. Tidak hanya melakukan peperangan, Murayama dan gengnya juga pernah menjadi penengah antara perang siswa penuh waktu dan sekolah Hosen. Murayama dan gengnya datang untuk menghentikan peperangan tersebut. Murayama pernah menghajar pemimpin dari Kidra. Walaupun adegannya tidak diperlihatkan, tapi kita bisa mengetahuinya dari pimpinan Kidra yang sangat kesal terhadap Murayama dan juga dari kata-kata Murayama yang mengatakan bahwa dia pernah menghajar pemimpin Kidra tersebut. Murayama siswa yang sangat berpengaruh di sekolah Oya. Terbukti walaupun siswa penuh waktu tidak masuk sebagai anak buah Murayama, tetapi mereka tetap mau mendengarkan saat Murayama berbicara. Dan juga saat Murayama meminta mereka berkumpul, siswa penuh waktu itu juga pada nurut semua. Karena mungkin nama Murayama sudah menjadi legenda dan memegang gelar pertarung terkuat di Oya. Bahkan sosok Fujio juga mengidolakan Murayama dan ingin berduel satu lawan satu dengannya. Murayama pernah meminta bergabung di Sano, tetapi permintaannya itu ditolak oleh Chiharu. Dan setelah ditolak untuk masuk, Murayama mengatakan kalau permintaannya itu hanya bercanda. Murayama pernah beberapa kali meminta saran kepada Cobra. Yang pertama, saat Todoroki menantangnya untuk bertarung. Yang kedua, saran untuk membeli motor. Dan yang ketiga, Murayama sempat menelpon Cobra, tetapi di sini tidak dijelaskan apa yang mereka bahas. Dari kecil, penampilan dan tingkah Murayama sudah seperti itu. Suka mengenakan ikat kepala dan menjadi salah satu ciri khasnya sampai sekarang. Dan juga sudah sangat barbar. Terlihat di scene ini, dia menghajar anak kecil yang lebih tinggi darinya. Murayama juga pernah dikeroyok oleh segerombolan siswa yang seragamnya persis dengan seragam Hosen. Tapi bisa dipastikan kalau ini bukan siswa yang berasal dari Hosen. Karena hanya petinggi dan leader di sekolah Hosen yang bisa memiliki rambut. Tidak mungkin petinggi Hosen dikalahkan semudah ini. Bahkan sekelas Murayama juga itu mustahil.
karena terlihat di sini semua lawan dihajar habis oleh Murayama. Pada ending movie Hack and Load the Wars, Murayama memutuskan untuk keluar dari sekolah Oya, diikuti oleh Furuya dan Seki. Terlihat mereka bertiga berada di atas motor. Apakah mereka bertiga akhirnya masuk di geng Sano? Masih belum ada konfirmasi pasti terkait masalah tersebut. Itu tadi pembahasan mengenai petarung terkuat dari sekolah Oya, Murayama Yoshiki. Dari pembahasan tersebut, muncul beberapa pertanyaan. Bagaimana nasib Oya setelah ditinggalkan oleh Murayama? Apakah sekolah Oya masih masuk dalam 5 geng terkuat di wilayah Sword? Siapa yang akan menggantikan posisi Murayama sebagai salah satu leader Sword? Apakah Fujio atau Todoroki? Atau bisa jadi kita kembali dimunculkan karakter yang lebih kuat lagi? Mungkin aja ya kak, mungkin. Kita sama-sama lihat nanti di kelanjutan movie-nya. Sampai di sini dulu video dari Story of Movie. Sampai ketemu di next video. Bye-bye.